Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen24 di game kesayangan kalian, tiada lain bukan game Rise of Kingdom. Dan sekarang kita akan membahas soal Kingdom 3003, teman-teman. Jadi ada yang bertanya ya, Bang, gimana sih sekarang 3003 jalan gak sih 3003? Apakah sudah vakum? Daripada kalian berspekulasi, mari kita langsung cek aja gimana kondisi dari 3003. 3003 sampai saat ini masih dipegang King Hisoka ya. Hisoka masih berada di 3003, cuma memang satu akunnya sedang pindah ke 3088 untuk mengikuti KPK di sana, teman-teman. Jadi gimana nih soal peringkat dan soal aliansi yang ada di sini, apakah mereka masih berjalan, apakah mereka masih ada di sini? Langsung saja kita lihat. Di sini di zona 3 ada 3 aliansi yang menempati, teman-teman. Ada RTX3, ada AKX3, dan juga ada KYX3. Dan di sini power dari RTX3 itu adalah 4 miliar, teman-teman. Aliansi utama yang ada di Kingdom 3003. Kalau kita lihat di sini ya, aturan buat imigrasinya, same season close, tutup teman-teman untuk imigrasinya. Jadi kalian jangan coba-coba imigrasi tanpa menghubungi R4 yang ada di sini, ataupun leadernya, ataupun kingnya, yaitu Hisoka, teman-teman. Usahakan untuk menghubungi mereka terlebih dahulu apabila ingin pindah ke sini ya. Nah, langsung saja kita lihat aliansi utamanya di sini, RTX3, kemudian aliansi satunya, yaitu AKX3, yaitu Akatsuki, teman-teman, dengan power 3,5 miliar. Dan satu lagi aliansi yang tidak menempel ke Lost Temple, yaitu aliansi KYX3. Di sini ya aliansinya, ini dengan power 800.000, teman-teman. Mungkin dari Kingdom 3003 menurunkan powernya ya untuk KVK3 ini. Dan untuk koalisi dari 3003 ini belum diketahui, teman-teman, siapa yang bakal jadi koalisinya. Cuma info yang aku dapat dari Bang Iso, katanya akan berkoalisi salah satunya dengan Kingdom 2990. Kenapa dengan 2990? Info yang diberikan juga karena katanya ya, Get di 2990 itu sudah menjual akunnya. Jadi Get sudah tidak bermain di 2990. Mengingat Get dengan Hisoka ini terjadi permusuhan ya. Makanya di sini di Kingdom 3003 aliansi unik sudah tidak ada lagi, teman-teman. Karena memang hubungan aliansi unik dengan Hisoka itu memburuk. Untuk alasan pastinya kenapa, kalian bisa tanya langsung ke Hisokanya ya. Aku juga nggak ikutan urusan pribadi, teman-teman. Itu artinya kenapa Kingdom 3003 mau berteman dengan 2990 di koalisi berikutnya, karena tidak ada lagi Gate di sana, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan melihat soal ranking individunya ya, dan juga ranking aliansinya. Ditambah mungkin nanti kita sedikit mengecek ya akun dari King di Kingdom 3003 ini, yaitu Hisoka, sebagai tambahan durasi lah, teman-teman, supaya makin panjang durasinya. Nah, langsung saja kita lihat di sini ya, di power aliansi. Power aliansinya top satunya dipegang RTX3 dengan 4 miliar power. Ini King dan juga leadernya adalah Hisoka. Kemudian di R4-nya ada Pretty Flaco, ada Matt Eze, ada Meledak, kemudian JZ Delta, Frostboy, Nampuong, dan juga Achilles. Nah, Achilles ini adalah rally leader ya dari Kingdom 3003. Dengan komandernya kemarin ada Edward, sudah expertise. Dan juga sekarang ini digantikan dengan Bodhika dan juga Nebukadnezar sebagai komander archernya, teman-teman. Jadi Achilles ini pemain archer ya. Dan di sini kita lihat di ranking 3-nya, teman-teman. Ini dia member-membernya. Kalian bisa baca dalam hati siapa saja pemainnya. Mungkin yang bermain di sini supaya semangat, bisa bantu di komentar siapa saja kalian ya yang bermain di Kingdom 3003, teman-teman, supaya kita meramaikan kembali ya Kingdom 3003 di kolom komentar. Oke, ini dia member-member dari aliansi top satunya. Kita lihat di top 2-nya, Akatsuki 03, teman-teman, dengan leadernya adalah Prince.
dan juga R4-nya ada Zanga, Pane, Vogue, Edo 5, Riwik, Miri, dan Azrael ya. Kemudian ini di ranking 3-nya teman-teman yang bergabung di Akatsuki, dan ini rank 2-nya ya, kita lihat satu persatu teman-teman. Kemudian kita lihat terakhir di rank paling bawah, rank 1. Ini member dari Akatsuki yang bergabung di sini. Oke, ini dia semua membernya. Kita akan melihat sampai dengan top 4 ya. Top 3-nya adalah INTL International Defender, cuma nggak masuk ke zona 3. Alasannya kenapa? Mungkin bisa berkomentar ya. Dari aliansi IDX 3, kenapa tidak ada AF-nya ataupun CF-nya di zona 3? Ini dia leadernya, nggak ada namanya. Kemudian ini R4-nya, teman-teman, dan juga rank 3-nya yang bergabung. Kemudian di rank 1-nya ya. Kayaknya mereka semua ini pindah ke top 1 dan top 2 aliansi, teman-teman. Melihat ini jumlah membernya menurun ataupun sedikit dari aliansi IDX 3. Kemudian di top 4-nya ada KX3. Ini juga sepertinya yang top-top powernya pada pindah ke aliansi top 1 ataupun top 2 ya. Kita lihat ini dia rank 4-nya, rank 2-nya teman-teman. Rank 3-nya kebanyakan berada di rank 1. Ini dia dari aliansi KYX3. Di Kingdom 3003 teman-teman. Lanjut lagi, kita sudah melihat top 4 aliansinya. Ke bawah-bawah sini masih banyak aliansi-aliansi Indonesia teman-teman yang menyebar di mana-mana ya. Namanya juga aliansi-aliansi Indo, dan mereka ini merupakan Kingdom Indonesia karena kingnya sendiri adalah Hisoka teman-teman. Untuk power individunya sekarang akan kita lihat. Power individunya yang nomor 1 adalah Hisoka atau powernya dengan power 99 juta. Ini dia komandernya yang dipajang teman-teman, ada Saladin, Konstantin, Minamoto, dan Charles Martel. Kemudian jumlah pasukannya ada 5 juta pasukan yang didominasi dengan T5 2 juta infanteri, 1.300.000 kavaleri, 843.000 pemanah archer teman-teman, dan juga 44.000 siege unit. Kemudian sisanya adalah pasukan T4 dan juga T1 ya. Di top 2-nya ada Q1 dengan power 93 juta dengan KP 2,5 miliar. Tadi Bang Hisoka KP-nya 3,2 miliar, teman-teman. Top 3-nya power 85 juta dengan KP 1,5 miliar. Top 4-nya Ninja Boy ya dengan power 82 juta dengan KP 1,3 aliasi RTX 3. Tadi yang AKX 3 ini di top 3 ya, teman-teman. Dan top 5-nya ada Achilles dengan power 80,9 juta dan KP 6,2 miliar. Ini adalah Rare Leader ya dari Kingdom 3003. Kemudian top 6-nya ada KYX3 Tanjiro dengan power 73 juta. Top 7-nya Harvey dengan power 71 juta. Top 8-nya Liu dengan power 70 juta, teman-teman. Waduh, gambarnya Aldi Taher lagi ya. Ini tadi Harvey KP-nya 2,6 ya. Dan ke bawahnya ada Hisoka Boyfriend dengan power 1,2, power 1,2. Power 68 juta, KP 1,2 teman-teman. Kemudian 10-nya ada Nampuong, power 66 juta, KP 2,4 miliar. Dan di bawah-bawahnya lagi di sini ya, bisa kalian baca sendiri nickname-nicknamenya. Ini yang powernya di atas 40 juta, ini sampai peringkat berapa? Coba kita cek teman-teman. Terakhir ya, 39, 41 ini ya. 41 dengan power 40 juta teman-teman, Yoda. Jadi ada 41 pemain dengan jumlah power di atas 40 jutaan. Dan disusul di bawah-bawahnya ini ada power di 30 jutaan ke bawah ya. Oke, kita sudah lihat ranking individu. Sekarang kita lihat jumlah kill aliansi. Aku rasa jumlah KP-nya bakalan besar karena di KVK sebelumnya mereka juga banyak berperang teman-teman. Ini KP dari top 1 aliansinya sebesar 38 miliar maksud aku. Kemudian di top 2-nya 10 miliar dan di top 3-nya 1 miliar. Jadi dua aliansi ini beneran kayaknya dikumpulkan di kedua aliansi ini ya pemain-pemainnya, sehingga
aliansi RTX 3 dan AKX 3 ini jumlah KP-nya besar, teman-teman. Jumlah kill individu yang paling besar adalah Achilles dengan 6,2 miliar. Top 2-nya Hisoka 3,2 miliar. Top 3-nya Harvey 2,6 miliar. Itu dia dari segi ranking, teman-teman. Sekarang kita akan cek-cek sedikit akunnya dari Hisoka. Kita mulai dari commander-nya. Hisoka ini sepertinya suka ya dengan commander Konstantin. Buktinya di akun ini juga isinya Konstantin lagi, teman-teman. Sama dengan akun di 3088. Ada juga YSG sudah expertise di sini, kemudian ada Minamoto no Yasutsune, ada Charles Martel yang sudah legendary, ada Saladin nih. Saladin sebagai commander utama di cavalry, kemudian ada Alexander Agung di infanterinya dan Ethelflaed. Serta Scipio, teman-teman, di commander musim 3-nya nih, dulunya di SOC. Oke, itu dia dari segi commandernya. Sekarang coba kita lihat equipmentnya, teman-teman. Yang emas nih ada apa saja ya, kita langsung ceknya di tas aja, teman-teman. Dan ini dia equipment untuk cavalry-nya. Jadi buat kalian yang cari referensi apa sih equipment yang bagus untuk commander cavalry, kalian bisa lihat commandernya dari Bang Hisoka apa saja yang digunakan, teman-teman. Untuk senjatanya menggunakan Lance of the Hellish Wasteland. Ini mengejar setnya Wasteland, teman-teman. Apabila terpenuhi semuanya, bisa meningkatkan darah pasukan 3%, counter attack 3%, dan juga meningkatkan pertahanan cavalry 5%, teman-teman. Untuk helmnya, pakai War Helm of the Hellish. Ini dia statnya, kalian bisa baca sendiri. Untuk tesetnya ataupun celananya menggunakan Tesset of the Hellish. Ini dia statnya. Kemudian kita lihat di Saladin dulu ya. Saladinnya sepatunya menggunakan Boots of the Hellish Wasteland. Dan sarung tangannya menggunakan Navar Control. Ini dia statnya. Kemudian aksesorisnya menggunakan Concealed Dagger, teman-teman. Berikutnya Minamoto, di sini tesetnya menggunakan Tesset of the Hellish juga, sama seperti Komandan Saladin ya. Dan Minamoto di sini cuma menggunakan satu equipment, ada juga nih ya. Sisanya di Epic, teman-teman, Dark Lord Blessing sama Iset Supremes. Berikutnya untuk Scipionnya ya, sebagai komandan infanterinya menggunakan Shield of the Eternal Empire. Helmnya menggunakan Gold Helm of the Eternal. Ini kayaknya mengincar setnya dari Eternal Empire ya. Set ini bisa meningkatkan pertahanan pasukan 3%, kecepatan berjalan 10%, dan serangan infanteri 5%, teman-teman. Sarung tangannya pakai Vembrance of the Eternal. Kemudian di sini armornya tadi belum kita bahas ya. Armornya dari Saladin pakai retribusi Legion Bayangan. Ini dia statnya. Kembali lagi ke hopcloak-nya ataupun armornya dari Commander Scipio ini, teman-teman. Pakai hopcloak yang legendaris nih ya. Kemudian kita lihat tesetnya ini bawahannya menggunakan Eternal Knight. Dan sepatunya menggunakan Mountain Cruiser. Tambahan lainnya di sini YSG-nya menggunakan Ash of the Dawn. Ini kalian bisa baca sendiri ya statnya. Kemudian Konstantinnya menggunakan Sio Return. Dan kita lihat di sebelahnya, ini Edward menggunakan Commander Boots. Kemudian itu aja ya equipment legendary yang ada di akunnya Bang Hisoka yang satu ini. Untuk blueprintnya di sini, teman-teman, untuk membuat equipment legendaris ada banyak, cuma tinggal memerlukan material saja, teman-teman. Jadi apabila mau, ini bisa dibuat sama Bang Hisoka. Oke, kita sudah lihat perlengkapan. Ini di armamennya yang ada di akun ini, teman-teman ya. Untuk deretan armamen emasnya ada banyak, teman-teman. Kita bisa lihat sendiri di sini. Kalau dicek satu-satu kayaknya banyak deh ya. Jadi kita nggak mengeceknya satu per satu. Oke, itu dia isi dari akunnya Bang Hisoka di Kingdom 3003 dan kondisi di Kingdom 3003, teman-teman. Dimana koalisinya belum kita ketahui secara pasti ya. Apakah nantinya bakal berkoalisi dengan Kingdom 3000? Apakah tetap akan dengan 2990? Soalnya ada isu juga nih, Kingdom 3000 menawarkan koalisi dengan Kingdom 3003, teman-teman. Di KVK 3 Terang dan Gelap. Yang kemungkinan matchmakingnya ini antara Kingdom 2985 sampai dengan 3016. Berarti masih ada peluang buat bisa berkoalisi dengan Kingdom 3000 ataupun dengan Kingdom 2990.
Oke, jadi itu saja teman-teman ya yang bisa aku berikan informasi soal Kingdom 3003 di mana mereka masih aktif bermain di Kingdom ini ya. Dan sedang persiapan untuk KVK3-nya nanti. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan aku di sini teman-teman, mohon dikoreksi di kolom komentar dan aku minta maaf sebelumnya. Jadi gimana nih pendapat kalian soal Kingdom 3003 teman-teman? Silakan kalian baku hantam di kolom komentar.